temanku bernama Ismail. Halo Singgawi, ini adalah TK SD SMP Barapen Manokwari yang dikelola oleh Pendeta Ebenezer Sasea. Nah, dalam perjalanan saya di SD ini, saya mendapatkan pengalaman yang baru yang luar biasa. Dan ada seorang anak bernama Ismail yang adalah teman saya. Saya akan ngobrol banyak dengan Ismail. Saksikan video ini Singgawi. Coba, kelasmu mana? Ini kelasmu, kelas berapa ini? Kelas 7. Hah? Kelas 7 ini? Halo. Seperti biasa hari Senin, setelah mereka melakukan upacara bendera, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di ruangan belajar. Luar biasa teman-teman, Singgawi. Anak-anak Papua ini ditampung belajar di dalam pengawasan seorang bapak, seorang pendeta bernama Ebenezer Sasea dan istrinya. Setelah belajar, mereka makan siang secara bersama di dapur umum. Tentang bagaimana cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pak Pendeta Ebenezer Sasea adalah seorang pendeta yang mengelola gereja GBI Bara Api Penuai. Amin. Jadi, orang ini grup cewek yang belakangan makan tadi, grup cowok. Sekarang cewek-cewek, orang mau ambil makanan. Siapa lo ya sampai? Hah? Sekolah. Hah? Baru bangun. Kenapa kau tidak sekolah? Tidur kau tadi sekolah? Halo Singgawi. Saya sekarang dengan seorang murid di Barapen Manokwari, anak SMP kelas 8. Oh, kelas 7. Saya bilang kelas 8, enak sekali dia bisa bilang kelas 8, naik kelas sendiri dia. Kelas 7, namanya? Ismail. Kau orang apa? Moni. Moni. Jauh rumahmu? Jauh, oh jauh. Dia sambil makan kita ngobrol-ngobrol ini. Seberapa lama kamu di sini? Baru lama. Baru datang? Kemana saja selama ini, sebelum di sini? Bah. Datang tapi makanya baru datang. Terus sekarang 2020 ini baru datang sih. Wah, berarti kamu menghilang dan? Tidak. Kampung saja. Oh, di kampung saja. Jauh kampungmu dari sini. Jauh di kampung dari sini. Kong, cita-cita jadi apa kamu? Mau jadi kepala desa. Cita-cita menjadi kepala desa. Yang penting tuh sekolah yang rajin toh, toh. Kalau tentu kalau orang yang sekolah yang rajin, ya cita-citanya pasti tercapai. Jadi Ismail cita-cita menjadi kepala desa di kampung. Oh ya. Kenapa sampai suka jadi kepala desa? Banyak babi.
Jadi kalau kepala desa banyak babi. Mama papa masih ada di kampung? Saudara-saudara? Ada. Anak keberapa ini, Ismail? Telangi. Hah? Telangi. Anak keberapa? Telangi. Oh, anak laki. Ada berapa saudara? Tujuh. Enam. Ismail keberapa? Ada enam bersaudara, Ismail ketujuh. Ismail ada enam bersaudara, ya? Kok Ismail anak ke? Tujuh. Mantap banget Ismail. Oke, sih Kabe, sudah ngobrol-ngobrol ya, dengan Ismail. Seorang anak yang periang. Dia bercita-cita mau jadi kepala desa di kampung. Karena kalau kepala desa banyak babi, kata. Oke, sih Kabe. Ini kelas berapa? Lagi apa ini? Absen? Ini siapa yang mau baca absen? Oh, ini ketua kelas. Nama siapa? Gabriel Barindo. Wow, ma, silakan. Yesia, hadir Gabriel. Koriana, Sazi, hadir. Putra, hadir. Ruben, hadir. Santi, hadir. Stefanus, hadir. Simpson, hadir. Stefani, hadir. Stanley, hadir. Trifosa, hadir. Fertin, hadir. Yunita, hadir. Oke, okay. Ketua kelas berapa jumlah murid di kelas? 22. 22. Yang hadir berapa? Semua hadir. Semua hadir. Tadi ada sakit. Masa semua hadir? Coba lihat baik-baik. Berapa yang sakit, berapa hadir, berapa izin, berapa alfa? Yang sakit satu, yang izin tidak ada, yang alfa tidak ada, hadir 21 orang. Total jumlah seluruh berapa? 22? Berapa murid? 22. 22. Satu tidak hadir berarti jumlah yang hadir? 21. Ah, makasih. Iya. Halo, kelas berapa? 9. Kelas 9? Iya. Nah, mau ada guru atau tidak ini? Ada. Oh, sedikit lagi. Nanti masuk. Mau lihat kalian belajar matematika. Dah. Ketua kelas mesti tahu jumlah, ya. Oke, Singgawe, sampai baku dapat ulang. Terima kasih sudah ada bersama torang-torang tamang dari Papua. Bye.